Masih antri guys, tuh di ujung tuh masih antri. Nah, mengaso di Indomaret, duduk di Indomaret dulu. Barang bawaan yang sudah ditimbang dan diberi label bisa naik ke kapal supaya dibawa sendiri oleh ini lagi antri. Lagi antri untuk nimbang apa ini bagasi lagi, maksimal 40 kilo. Bawaan yang sudah ditimbang dan diberi label bisa naik. Nah ini masuk ke KN Klot tepat pukul 20.00 malam. Nah ini guys, kami akan masuk ke KN Klot yang akan berangkat jam 11 malam ini dari Tanjung Priok. Oke guys, saya sudah melewati pintu masuk pemeriksaan tiket. Nah sekarang adalah pemeriksaan bagasi, harus melepas ikat pinggang. Sepertinya prosedurnya sama seperti pesawat ya, harus dicek tas ya, harus dicek, kemudian tangan, kemudian ikat pinggang. Oke, salam sehat buat kita semua. Nah ini setelah pemeriksaan barang, kemudian dicek lagi tiket. Super ketat juga ini guys. Nah ini, dan masuk ke ruang tunggu untuk bisa duduk. Oke guys, salam sehat buat kita semua. Pemeriksaan tadi yang terakhir, yang ketiga ini guys, sebelum masuk kapal laut. Ya, kita nanti ke atas, oke. Ketiga guys, sebelum masuk ke KN Klot pemeriksaan tiket yang ketiga kali ini. Oke guys, naik ke atas lagi. Nah itu sudah melewati pemeriksaan tiket yang ketiga, super ketat. Kemudian kita naik ke atas ini guys untuk menuju KN Klot. Oke guys, salam sehat buat kita semua. Guys, kita udah sampai ke ini kapalnya, kita akan masuk kapal. Ya, puji Tuhan, waktu sudah menunggu dari tadi dan sekarang sudah sampai guys. Ini masuk ke kapalnya melalui belalai juga seperti di pesawat guys. Oke. Okay. Dingin guys, jatuh dulu nih di belalai. Oke. Okay. Wah, lumayan modern ya. KN Klot masuknya pakai belalai. Pak, selamat malam. Oke okay, guys. Nah, ini guys. Kapalnya ini nampak ya. Oke, ini dia. Nah sekarang saya akan masuk kapal Klot dari belalai. Apa namanya ini? Oke, puji Tuhan kita akan berlayar. Selamat malam buat semuanya. Nah ini sudah masuk ke dek. Saya ke lantai 5, dek 5. Oke guys, ini sudah sampai di dek 5. Saya akan nanyakan di mana itu kelas 2B. Oke, guys.